Berbicara tari kebiar duduk, ingatan pecinta seni tentu tertuju pada maestro penari dan pencipta tari, almarhum Ketut Maria atau ada yang menyebut Ketut Mario. Bali patut berbangga karena Ketut Mario telah mewariskan sejumlah karya monumental berupa tari terompong, tari kebiar duduk, dan tari oleg tambulilingan. Namanya termasyhur dan telah diabadikan sebagai nama gedung kesenian di Kota Tabanan. Pasca Ketut Mario, generasi berikutnya muncul sejumlah penari kebiar duduk, salah satunya Anagung Gede Bagus Mandra Irawan, seniman asal Puri Kaleran Pusaka Mandala, Banjar Truna Pliatan Ubud Gianyar. Pemirsa, bagaimana awal ketertarikan Anagung Gede Bagus Mandra Irawan pada seni tari? Dari mana ia belajar tari? Dan kemana saja mengikuti misi kesenian? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Anagung Gede Bagus Mandra Irawan tertarik seni tari sejak usia muda. Darah seninya mengalir dari sang ayah, yakni almarhum Anagung Gede Ngurah Mandra yang kelahiran 1905, kemudian wafat Desember tahun 1986. Ayahnya merupakan seniman terkenal hingga ke mancanegara dari Puri Kaleran Pusaka Mandala Pliatan Ubud. Ibunya Jero Wirage juga seorang penari janger dan arje pada zamannya. Bahkan ayahnya sering mengikuti dan memimpin misi kesenian Bali ke sejumlah negara, salah satunya Expo Paris tahun 1931. Tertarik belajar tari, Anagung Gede Bagus Mandra Irawan didatangkan guru tari oleh ayahnya. Agung Bangli, sapaannya saat kecil, pertama kali belajar menari dari almarhum Anagung Gede Breset asal Mas Ubud yang penari terkenal membawakan tari topeng dan tari jau. Dari Anagung Gede Breset, ia belajar tari baris, tari raja pale, dan dasar-dasar tari kebiar duduk. Mendalami tari oleg tambulilingan, ia berguru pada Ketut Mario pada tahun 1960. Kemudian belajar tari terompong dari Wayan Rindi asal Banjar Lebah Denpasar dan belajar tari kebiar duduk dari Gusti Ngurah Gede Rake dari Tabanan serta belajar tari gambuh dan topeng dari seniman Madi Cimat. Menguasai sejumlah tarian, pada tahun 1964, ia mendapat kesempatan menari di hadapan Presiden Bung Karno di Istana Negara Tampak Siring, membawakan tari Raja Pale dan tari oleg tambulilingan, berpasangan dengan almarhum Anagung Ayu Bulan Trisna Jelantik. Pada tahun 1959, untuk pertama kalinya, Anagung Gede Bagus Mandra Irawan menari keluar daerah, yaitu di Surabaya, dan tahun 1968, untuk pertama kalinya menari keluar negeri, mempromosikan Hotel Bali Beach di Thailand, bergabung dengan Kokar dan seniman Ide Bagus Tilem. Saat itu, ia membawakan tari Raja Pale, oleg tambulilingan, dan tari terompong. Peraih Piagam Wija Kesuma dari Pemkab Gianyar 2011 dan Piagam Adikarya Seni dari Gubernur Bali ini sempat mengikuti tur Eropa bersama Gong Gunung Sari Pliatan Ubud ke Prancis, Belgia, dan Belanda tahun 1998 dalam rangka Napaktilas Expo Paris tahun 1931. Sebab pada tahun 1931, ayahnya mengikuti misi kesenian Bali Expo Paris dipimpin Presiden NIT. Anagung Gede Bagus Mandra Irawan juga tercatat mengikuti Mumba Festival di Australia tahun 1971. Kemudian pada tahun 1973, ikut tur keliling dunia menjelang perhelatan Konferensi FATA. Setahun kemudian Konferensi FATA digelar di Bali pada tahun 1974. Selanjutnya pada tahun 1977,
Ia bergabung dengan tim kesenian Art Center Denpasar mengikuti Festival Asia di Hong Kong. Kemudian tahun 1981, ia sempat ke Meksiko. Kemudian bersama ayahnya, ia sempat berkali-kali melakukan misi kesenian ke Jepang. Misi kesenian ke Jepang pertama kali dengan Setegong Semar Pegulingan Tirtasari tahun 1985, yakni dalam rangka Tsukuba Tokyo. Ini di tiang kuning menari Bali, nanti mawit cakeng ida butare. Tiang Leuy Aji, almarhum anak Agung Gedeng Rahmandre, sarang tiang taler medwe ibu, seorang penari juga, penari janger, dan penari arce. Nah, dari mungkin dari sana, tiang wenten talentednya masalah. Nah, secara singkat, tiang waktu lahir, ring Bangli, makanya nama kecil, mengastu Agung Bangli, karena medu, mas ring, lagi nanti nonton seperti wau. Nah, itu yang ngawet belajar menari. Ida berdaro, Iaji ngererah guru tari sen bener kan ring mas. Ida mewaste almarhum anak Agung Gede Rake beresep nika memang masalah. Ini topeng baris jauh pinih-pinih becik besar terkenal. Usang Kenten ke era tahun 1959 kena dimun abet uning masalah baris ini kah boleh undangan saking gib gabung ekspor ekspor Bali ke Surabaya ke 1959 dikelah yang wau kenal di luar Bali ke Surabaya tahun 1959 kau menari jauh menari baris dimun baris tengah. Usang Kenten berkembang, lawun deseng belajar tari oleh Wani Nolek sen dengan ke tahun 60-an. Niko, udah Pak Mario, almarhum, legendaris tari kelompok, terkibar dulu oleh pencipta, nah, pencipta tari oleh. Niko, kesarangan, ditiangkan, yang oleh kan mantan pasangannya. Niko berpasangan dengan almarhum, anak Agung Trisna Bulan Jelantik kan itu dokter almarhum dokter Jelantik ke pasangan pertama nih ya tahun 60-an ampun ke sering kita diundang oleh Pak apa Presiden waktu kan Bung Karno ring istana Tapak Sirih pasti nih oleh kemelilingan plus malih ide betara mengembangkan nang de wenten acara baru ide ndaseng enten merincikan tari Raja Pale yang sebagai Raja Palenya enten di sanalah cekal bikal tari Raja Pale merdu artinya mendal mas enten ring istana tanpa siring tahun 60-an 61 lah oleh 60 Raja Pale 61 dan kenapa berkembang ke ampun enten baris ampun Raja Pale daun ke era 61-62 kan kanten terkenal tari tani, tari nelayan. Nah, ini yang kadang-kadang ya biasanya karena penari lanang sukil nih. Era 60-an ke sukil sekali. Ngeragel kan, enten-enten siang kan lagi. Nah, enten teseng kanten alam jalan ke, ampun ting tiga masalah. Tari nelayan, tari oleh, tari jepang, kanten pun. Usang Kenten berkembang tahun 66-67 ini ke 68 lalu terseng belajar terompong rumun ayo terompong ada ngerah murid salah satu terkenal almarhum Pak Marian ini ke mewasta almarhum Wayan Rini saking Lebah dan Pasar ke Wayan Rini ini ke guru yang mencelah terompong Kenten ke 68 67-68 ke jadi sini malih berkembang lalu ke Biarudo. Nah, ke Biarudo salah satu murid taler Pak Mario anak Gusti Ngurah Rake. Ini ke memang itu salah ke Biarudo Gusti Ngurah. Itu khusus nih ke untuk ke Biarudo ya. Belajar keng ide
Gusti Raka Tawangan, Dimas Raka Tawangan. Nah, dan ya ampun kuda dudo bagus ngenten malih ngenten perkembangan klasik niki dari Parwo nika 1972-1 menggabung sarang gong semangat gulingan tegas gong gunung jati dengan memerankan Bimo Niu niki atas prakarsa Dr. Murdowo Anahum sebab anaknya beliau nika masalah kenten Siti Sundari yang ngelahang Bimo Niu nika dan kembang tarik klasiknya yang 71-72 nika bergabung sama kenten Semar Gulingan Tegas dan nika ampun kolaborasi ini lah, tidak utara, anu, kaitan sebagai kaitan pembina dan lain sebagainya, mencetuskan bahwasanya pengiringnya harus Semar Pegulingan, kaitan yang di sana Pegunungan mantan ya, dari Pekamukan itu model, nanti kaitan perkembangan luar juga, era itu diiringi oleh Semar Pegulingan, kaitan yang intik membagi yang keluar gitu kan, satu mampunannya. Menjelaskan ini kembali. Oke, ngawet tekan kampung keluar dari Bali tahun 1969. Dan 1968 yang ke hari ring SMA membawa mission untuk promosi Bali Beach. BBH Sanur Bali Beach ring Thailand Bangkok. Tapi yang bergabung sama gongnya almarhum di Bagus Cilem. Sebab beliau juga ikut memamerkan keahliannya memartung karena yang masalah sarang ya nenggong gitu ring banyak kawan mas di Bangkok ini. Di Bangkok tahun berapa 68 yang hari di SMA dan dari penari ini saking kopar yang mantan lana kan kelihatan kelihatan kokar bergabung sama gong mas gong banyak kawan mas di kering Bangkok, Thai Intercontinental Hotel, ke mengurusikan unit Bali Beach Hotel, selama 3 minggu, terus tiap malam mungkin masalah, pasti kenten membarung sarang tari-tariannya Thailand atau Bangkok, ke tiap malam. Tahu di Bangkok ini kan narikan apa? Ada Raja Pala, juga oleh trompong, dan sekarang 68 kan ke pertama kali ke luar nih yang Surabaya kan masih Indonesia luar Indonesia ini ke pertama kali 68 nyambung desan di tahun 71 tiga tahun berikutnya mereka desan ke Mumbai Festival ring Australia dan 71 yang paling penting nih bagi dia sendiri adalah tahun 73 mereka tur ke ring dunia nih kan selama 3 bulan untuk tujuannya promosi PATA jadi PATA ini kita konten ini diadakan di Bali tahun 74 jadi satu tahun sebelumnya kita melalang buana ke luar negeri ke masing-masing anggota PATA seluruh dunia ini 3 bulan ini ke paling istimewa gitu ya karena dunia nih di mana mancanegara dunia dan 73 yang paling utama talar misi eksposisi Paris tahun 31 beliau talar memimpin keseniannya untuk misi kesenian mantan tapi yang keseluruhan dipimpin oleh Presiden NIT waktu itu Ida Cokoda Gede Rake Sukawati Puri kantor board sebagai Presiden NIT kita kan belum merdeka nih tahun 1931 karena itu Belanda memilih Bali sebagai wakilnya negara Belanda festival yang Paris. Menguasai sejumlah tarian, ilmunya pun ditularkan kepada sang putra, Anak Agung Gede Tugas Hadi Iswara Akihiro Mandra dan sejumlah murid. Putranya lah yang diharapkan sebagai penerus tari pelegongan dan kekebiaran Puri Kaleran Pliatan. Pada tahun 2012, Anak Agung Gede Bagus Mandra Erawan merekonstruksi tari legong nandir
dengan penari laki-laki atau lanang dengan judul Prabu Jayapangus, Prabu Indramaya, dan Raja Bedahulu. Anagung Gede Bagus Mandra Erawan tertarik dengan tari trompong dan kebiar duduk karena gerakannya yang indah, lincah, dan penuh filosofi. Untuk menguasai tarian ini diperlukan teknik dan power yang kuat, penuh konsentrasi. Ia berharap seni tari Bali tetap ajak dari masa ke masa. Sebelum menguasai tari kebiar duduk atau tari yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, penari mesti memahami tari legong terlebih dahulu, bagi yang perempuan, dan tari baris bagi laki-laki. Jadi, yang kan mendampingi beliau, ya, almarhum Yaji Utara, pas Ciko ampun dari Legong, ampun beliau mendidik anak-anak, yang kan ikut ketika minat alir, legong, oleg, semuanya. Terus berkembang ke biar, kembali ke kobiar. Akhirnya, tiang karena wenten medue anak, ya, laki-laki, tiang aja dulu, ya, tari ke biar, kadang-kadang juga tari legong. Nah, di sanalah medu tari legong lana, karena kebetulan medue lanang-lanang ketiga pasir dan tonggongnya siki legongnya malah kali kan, tapi sana betul-betul talentednya dan betul-betul bakat untuk menari hanya siki mantan, makanya bendu gua nikit yang carikan partnernya supaya jangkup tiga. Nah, karena niki malah berkembang suatu cerita, nah, yang tiga kan biasanya legong lasem, Prabu Lasem ya dengan garudanya. Ada yang carikan legong yang khusus nih, judulnya Jayapangus. Jadi perkawinan antara raja-raja Jayapangus dengan Kang King Lee. Anikalah cerita daripada legong lanang yang rekonstruksi lah, dan yang mencipta rekonstruksi tahun 2012 dan dengan judul Jayapangus. Dan ini penarinya lanang-lanang diantara salah satu yang memerankan Jayapangus ke Yana Mas Tegung Iswara. Yen aneka memang dumun mewastel legong nandir ke yang kalah anu apa itu nandir kan ke bab niko menurut mahasiswa dosen mungkin di isi Pak Catro katakan interview kalau dari Sudirman yang di mana yang nandir dumun bahasanya kenapa nandir ke karena didominasi oleh nada lagu nang nandir nandir. Kayak akhirnya nandir ya lah. Yang juga ada berkreasi kenapa nandira. Nah, nandir awalnya nandira. Karena judul-judul legong yang ini berkait dengan raja. Raja Jayapangus kan nggih. Ratu Dewi Danu kan ceritanya kan kawin dengan Dewi Danu memutuskan karena tersang Mayunawar kan. Akhirnya yang mengkarya male kan tersang Mayunawar. Mangga nyambung Jayapangus kan nggih. Anaknya mungkin kan melahirkan tapak siring dan lain sebagainya kan kayak ceritanya yang akhirnya Mayonawan ke dipanah oleh Indra, rahnya ke mengalir ke Sungai Petanu selama satu abad tak boleh dialir sama sungai ini ke karena mengandung kesombongan nanti lah keangkuhan si Mayonawan ke akhirnya siapa yang berani pasti nonton rah kan kocap tel anunya itu kan kayak ceritanya kan yang kedua yang kedua akhirnya bertiga kan sama lagi raja Bedahulu kan itu pasti nih kan berkait dengan raja-raja dan ratu gitu makanya tiang namakan Nandir Ra ada raja ada ratu gitu kan ke sudah tiga episode yang anu bikin yang ini nyambung mungkin ini anu sisi orang ke khususnya biar itu atau tua pertama tentu Yana ya yang Yana ke Bungi Suara ya terus semua tua Agung Rahmo Putra Rahmo Den Kapal ini ke senior nih ke paling senior ke
3, wenton akhirnya kalau tertariknya wenton 7 lah, 7 murid-murid tempat khusus untuk belajar nari itu. Tapi nane biar duduk kesulitan pasti nggih, sebab mereka nak semua punya anu dah pakem. Nah, tapi istilahnya kalau penari laki atau perempuan harus di kaki pengkuat nih, dasar pondasinya harus di kaki. Jadi sesuka kok biar duduk di posisi kaki ini, karena posisinya duduk dan memutar-mutar dan terus menari sesuai dengan langsal gambarannya mengikuti itu. Nah, di sanalah kesulitannya si penari ini, makanya dipokuskan di kaki ya, waktu posisi duduk juga ya, di sanalah kesulitannya. Dan harapan tiang jadinya untuk generasi mudanya ini harus eling ingat dengan tari legong, khususnya kalau yang mau menekunkan tari apa lah sebelumnya harus menguasai tari legong umum. Karena pendasinya legong, artinya ikalah merupakan suatu basic kekuatan sebelum melangkah, artinya belajar tari yang lain harus ke dulu dikuasai legong untuk yang perempuan, laki untuk barisnya harus nih wajib lah. Dan jadi ya karena perkembangan zaman pasti berbeda nih. Inti yang lebih menari pasti pakai mulut gamelan ya, tidak akeh lah, tidak banyak, apalagi penari laki sendiri dia waktu itu tidak ada yang menemani. Adik ada tapi masih kecil nih. Jadi kan fokus ini, Iran Koniki seorang murid atau sisil, fokus diperhatikan ya, cina atau power oleh si guru niki, dan dipegang, dan dicontohi di Jepang, atau pakai musik langsung pakai kasen, apalah namanya niki, dan pakai mulut, mungkin di sana bedanya powernya, jadi kontak batin langsung antara sisio dan guru ini kontak secara otomatis dalam hal waktu praktek nikel perbedaan mungkin, dan tidak banyak orang mungkin karena sudah alam sudah berbeda, sudah zaman kan tidak apa-apa nikel perbedaannya. Jadi makanya tetap sebagai penari nikel tetap harus yang mengikuti yang klasik pribadi akhirnya ini di rumah lah dibiasakan untuk ya memberate dan muspo dan lain sebagainya, disiplin kan. Nah, ini ke diharapkan budaya yang lama kan leluhur kan pasti harus dilestarikan kan, dan walaupun zaman sudah berubah. Di mata Ide Bagus Ketut Tirtayana, pengabdi dari Gereja Buddha Gunung Sari Pliatan Ubud, Anak Agung Gede Bagus Mandra Irawan adalah sosok seniman multitalenta. Diharapkan ke depan lahir lebih banyak seniman berbakat seperti Anak Agung Gede Bagus Mandra Irawan sehingga kesenian Bali makin lestari. Dumugi jeide mangkin sampun muwaso maestro kebiar duduk ring sejebak Bali sampun ngewikanan pelihatan sampun kesohor kewentenan kebiar duduk yang kelihatan santukan ide sampun melanglang buana ke dunia internasional. Napi malih membangkitkan iraga sarang sami, dumugi ide duduk tuh sarang sami nunasi cang talar titiang pemekas titiang jangan ngasih titiang kemauan. Harapan titiang mangkin dumugi ide anak anak agung gede mak bagus mandere niki dumugi ide wenten estafet ide pungkuran sire jesane wenten arse jagi ke ngetut pemargen ide durusan. Puri Riki terbuka. Pemirsa, demikian kiprah Anak Agung Gede Bagus Mandra Irawan dalam dunia seni. Semoga menginspirasi.